Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kebun Zuhdan ya. Channel berbagi informasi mengenai berbagai jenis tanaman ya. Paling banyak tabulam pot. Jadi menanam buah dalam pot. Nah, kali ini ada beberapa celotehan dari beberapa pembeli saya atau kadang-kadang ya orang-orang juga sih. Tangan saya panas gitu, jadi nggak bisa buat nanam apa aja. Kalau nanam itu nggak bisa tumbuh. Jadi menyimpulkannya terlalu sederhana gitu. Menyimpulkannya terlalu sederhana, teman-teman. Nah, ini si kecil bantu nyiram, masya Allah. Iya, terima kasih. Jadi ada sebagian yang orang ya, gitu, seperti itu. Dulu ketika kecil saya memang hidup di lingkungan pertanian karena benar-benar orang desa ya. Saya tidak terlalu suka sama dunia pertanian. Nah, karena ngelihatnya wah prospeknya nggak bagus. Tapi setelah saya dewasa ngambil sekolahnya juga teknik, ngajarnya teknik. Tapi kok saya ngerasa bahwa dunia pertanian itu adalah yang memang harus kita geluti gitu. Sejatinya dia bisa lebih mahal dibanding dunia otomotif dan sebagainya, teman-teman. Ya, tapi entah kenapa kemudian dunia pertanian itu kan kebutuhan pokok paling dibutuhkan sama manusia. Ya, itu soal permen. Tapi suatu saat ketika nilai mata uang itu sudah nggak berlaku, mereka akan lari ke pertanian karena dari situ mereka bisa makan. Nggak punya uang nggak apa-apa, tapi kan yang penting bisa makan ayam, bisa makan nasi, bisa makan daging gitu. Iya, itu memang jadi industrialisasi luar biasa sih pergerakannya lah. Malah jadi kemana ya ngobrolnya. Baik, jadi ya itu mungkin jadi dari gerakan hati juga ya. Seseorang kemudian suka sebuah tanaman, jadi mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa tangan saya panas, nanam apa aja nggak pernah tumbuh. Nah, banyak juga seperti itu. Sebenarnya sih itu kan sebenarnya penyederhanaan kata-kata, penyederhanaan masalah. Sebenarnya kan sebenarnya kuncinya dari berbagai konten saya sebelumnya adalah bahwa perawatan sih, ketika bibit sudah, kemudian pot sudah, media tanam sudah, ke perawatan. Apakah saya pernah nggak mati? Ada juga yang mati juga ada di cerita-cerita saya sebelumnya. Bahkan yang pertama kali saya rawat itu mati gitu. Jambu kristal juga pada waktu itu ternyata busuk akar setelah saya bongkar. Jadi teman-teman, ketika kemudian menyimpulkan bahwa tangan saya panas, saya pikir apa ya? Ya itu tadi, menyederhanakan masalah sebenarnya sih. Ya soal perawatan, banyak juga sih pembeli-pembeli. Kalau udah seperti ini tuh, pembeli itu suka karena udah ada buktinya. Padahal ini sebenarnya juga udah buah ketiga ya, teman-teman. Kemarin kita udah panen satu, nggak bareng ya, selang berapa minggu ya. Rata-rata kan pembeli ya macam-macam sih. Umumnya kalau udah ada buktinya sih memang mereka tertarik gitu, tertarik. Nah, akhirnya mereka membeli. Sampai di rumah selang berapa bulan kok nggak berbuah lagi gitu. Jadi padahal kalau mau ngikutin trik-trik dari video-video saya pasti juga berhasil. Nah, rajin pangkas, kemudian kalau di pot itu sinar matahari, air, pupuk. Nah, itu memang wajib, kemudian perawatan. Ya sebenarnya sih itu saja kan. Dia namanya di pot. Ya, saya nggak tahu apakah kurang air ya, macam-macam sih. Saya simpulkan mungkin kadang-kadang airnya juga kadang-kadang 2 hari sekali. Kemudian mataharinya juga enggak, perawatannya juga kurang. Sebenarnya sih soal itu, bukan soal tangan saya panas, enggak cocok buat nanam sih, enggak ya. Jadi ya apa namanya, sentuhan sih, sentuhan, kemudian perawatan. Nah, itu yang kurang sih. Kalau yang saya simpulkan bukan persoalan tangan saya panas, enggak cocok buat nanam sih, enggak ya. Nah, jadi saya kira itu sih, buktinya juga. Ya saya juga pernah gagal gitu loh, saya juga pernah gagal. Nah, kemudian nyoba lagi, akhirnya ya kita analisa sendiri, kita simpulkan sendiri, kemudian kita ambil tindakan gitu. Jadi kalau ya channel orang lain itu saya pikir hanya sebatas buat tambahan pengetahuan. Seperti itu. Ya, oke teman-teman. Selamat mencoba ya. Jadi ya poinnya sih perawatan. Kemarin bahkan ada yang mati, beli 4 ya, ditinggal pulang kampung masih di polybag, nggak disiram, mati juga.
Saya pikir seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tetap semangat. Mau tangan panas, tangan dingin, yang penting nyoba. Oke.